PT Pegadaian Persyarikatan WIL 10 Kota Bandung menggelar event panahan terbuka untuk pertama kalinya yang bertajuk The Gade Archery Competition 2019. Event ini khusus mempertandingkan divisi barebow dengan total peserta 170 atlet dari puluhan klub di Indonesia. Menggandeng Bandung Archery Club sebagai pelaksana pertandingan, event yang berlokasi di lapangan tenis kompleks kantor PT Pegadaian Kanwil 10 ini berlangsung satu hari dengan mempertandingkan nomor individu dan beregu. Alhamdulillah untuk pelaksanaan event ini berjalan dengan lancar ya, didukung oleh cuaca yang sangat cerah. Event ini memang mempertandingkan hanya untuk kelas barebow dan waktunya cuma satu hari. Dan jumlah peserta cukup lumayan banyak, antusias dari beberapa klub dan teman-teman barebow Indonesia. Itu kurang lebih sekitar 175 peserta. Untuk sponsor tunggalnya, alhamdulillah kita full semua oleh Pegadaian. Animo insan panahan di Indonesia pun cukup menyambut baik event ini. Ini luar biasa, dapat snack, dapat makan, dapat juga tabungan emas. Luar biasa deh pokoknya. Dengan fasilitas yang sebenarnya luar biasa. Harus lebih banyak lagi event seperti ini sih. Senada dengan antusias peserta, PT Pegadaian Persero mengapresiasi olahraga panahan sebagai ajang yang patut diapresiasi oleh berbagai elemen masyarakat. Ini hanya sebagai salah satu ajang ya, salah satu momentum bahwa kita banyak sekali kegiatan-kegiatan atau event-event yang lain pun, dan ini adalah sebuah event yang tentunya kita sebagai public service obligation itu di dalam mengembangkan olahraga ya di tanah air ini. Yang berikutnya juga kita berharap dengan adanya pertemuan-pertemuan event-event seperti ini kan berkumpullah masyarakat, dan itu kita lakukan literasi keuangan terkait kehadirnya PT Pegadaian Persero agar supaya PT Pegadaian Persero benar-benar dekat dengan masyarakat ya. Dan ini kami apresiasi sekali. Mudah-mudahan ini momentum, dan ini baru pertama kali kami menyelenggarakan bergandeng dengan The Archery Club Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. PT Pegadaian Persero pun nyata memberikan apresiasi dengan memberikan tabungan emas kepada setiap insan panahan yang mengikuti ajang ini, di samping menyediakan hadiah untuk pemenang individu dan beregu dengan total lebih dari 5 juta rupiah. Komitmen Pegadaian memberikan perhatian penuh kepada olahraga panahan dibuktikan dengan ditampilkannya eksebisi memanah yang dipraktikkan langsung oleh Kepala Bagian Keuangan PT Pegadaian Persero Kanwil 10 Bandung beserta jajarannya. Semoga dengan semakin banyaknya dukungan dan apresiasi terhadap olahraga panahan melahirkan kemajuan dan perkembangan yang baik bagi cabang panahan di Indonesia. Tim Liputan Indo Archery TV.